lagi ya? Oh, ada berita baru nih. Coba lihat deh. Selamat bergabung kembali dengan Berita Del TV. Bersama saya, Margareta Girsang. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terhangat, diantaranya kondisi lingkungan kian membaik akibat COVID-19 dan cara belajar yang interaktif melalui rumah ala SMA Unggul Del. Informasinya akan kami sampaikan dan kami akan memulai Del TV. Kondisi lingkungan di Jakarta kian membaik akibat COVID-19. Benarkah begitu? Dilansir dari ikair.com, sebuah situs pemantau polusi udara, sejak 10 Maret lalu berada di tahap moderat. Data jam per jam menunjukkan bahwa kondisi udara di Jakarta yang terbaik adalah pada jam 7 pagi. Kondisi lingkungan tersebut pada jam tersebut berada di poin 17 atau yang artinya sangat baik. Hal ini tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di Tiongkok. Dilansir dari CNBC, kondisi lingkungan udara di Tiongkok kian membaik semenjak lockdown ditetapkan di negara tersebut. Penelitian milik Carbon Brief menyatakan bahwa penggunaan emisi dan energi karbon menurun sebanyak 25% di negara tersebut. Selain itu, penelitian milik Columbia University menyatakan emisi karbon dan energi karbon di dunia secara global juga menurun sebanyak 50%. Pun begitu, menurut pendiri Pacific Institute, Peter Glick kepada CNBC menyatakan bahwa perbaikan lingkungan tersebut tidak akan berlangsung lama karena manusia akan kembali ke kehidupan normal dan dunia akan menghadapi bencana yang lebih besar, yaitu perubahan iklim. Oleh karena itu, Peter meminta kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk mendengarkan pendapat para ilmuwan mengenai bahayanya perubahan iklim. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan lingkungan dan jaga lingkungan demi kehidupan yang lebih baik dan demi dunia yang bisa ditinggali untuk jangka waktu yang lebih panjang. Berita akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Yang dikatain berita itu tadi benar sih. Aku pengen deh ngasih tahu sama temen-temen. Ah, tapi nanti malah dikira sok-sokan. Atau aku coba nelpon Tagal aja kali ya, biar dia bisa bantuin aku buat ngasih tahu ke temen-temen. Ini nomornya Tagal kan? Tapi kok profil picture-nya malah punyanya Jopan? Terserah mereka aja deh. Duh, lama banget sih. Kok nggak dijawab ya? Atau dia lagi pergi? Atau kayaknya sih molor. Aku telepon nanti aja deh. Thank you.
Oh iya, nyiram bunga. Six hours later. Ya, ada miss call. Darsena lah. Bilang apa ini? Telepon balik lah. Eh, ada cek Darsi telepon. Video call. Nanti lo aku telepon channel lain. Nanti aja lihat. Meanwhile. Bang, dipanggil mama makan. Hah? Dipanggil mama makan. Makan apa kita? Ada ikan arsik sama sop. Ah, ikan sama daging lah yang gak suka aku. Bilang aja lah, udah kenyang gara-gara jajanan. Oke? Okay? Oke. Okay. Bilang sama mama, udah kenyang gara-gara jajanan. Oke. Okay. Sama nanti buangkan dulu. Sini, biar aku isikan. Nanti buangkan dulu jajan-jajananku tadi, sampahnya, ke depan teras tetangga ya. Oke. Okay. Ke teras tetangga. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Jangan lupa. A few moments later. Hello guys. Hi. 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 Hello. Hi. Hello. Jawab miknya jawab, dudukkan jawab, ayo jawab. Chat ya sorry lah. Selamat pagi di Jepon. Halo semua. Ih jawab itu ya apa namanya brand ambasadornya Pokari. Iya. Sehat kan kalian semua? Sehat. Sehat. Aman. Sehat. Sehat. Kayak malah habis hati wah. Wah stres kali wah habis hati wah. Kok diingatkan aduh. Kacau itu kacau. Udah stres kali tuh PAT ini. Kayaknya jelek-jelek nilaiku. Kebanyakan makan micin aku. Hei. Agak. Aku pun nonton YouTube pas lagi ujian. Eh, aku juga. Nonton YouTube ujian. Tapi YouTube itu lah. Itu buat dengerin lagu. Tapi gak apa-apa kan? Iya, dengerin lagu gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Yang penting jangan kayak Aduh. Tapi enak apa? Micin-micin itu enak kali, apalagi pas ujian. Iya, ampun. Kalau udah di rumah kayak aduh. Gitulah. Jangan gitu tuh, enggak. Dia hilang delnya. Setengah setuju sih. Enggak sehat kalau dimakan juga. Kayaknya kopi pun udah diminum. Enggak suka kopi. Ya, gitu. Kau tahu Jo? Tapi segala micin dari A sampai Z dari makan lah ya. Kau tahu Jo kenapa nilai-nilaimu jelek-jelek selama ini? karena micin itu semua. Makanya kayak sinala lah makan makanan bergizi. Mana ada? Pertambak. Sangat bijak. Gudeg. Gudeg. Aduh. Kurang makan gudeg gitu. Eh, kalian suka ya makan ikan? Enggak. Suka. Enggak. Suka lah. Suka. Enak lah. Yeah. Ikan paus. Ikan.
Ikan Nemo, ikan sapu-sapu, ikan hiu, ikan tongkol. Ya, ikan tongkol banyak tuh, ikan tongkol. Daging babi. Ya, itu enak banget tuh. Daging babi. Macam daging babi ternak, babi hutan. Semua babi pun ada. Babi menjelma jadi manusia pun kumakan. Tapi setahu aku nggak sehat loh itu apa misi-misi itu Jo. Baiknya jangan lagi lah itu. Kayak malam mau dibuat. Udah dimakan. muntahkan lah Jo, muntahkan. Gak ada Jo. Aku sering apa? Nggak makan, misalnya nggak makan siang, tapi makan ciki-ciki. Masak loh. Aduh. Enggak sehat. Aduh. Patutlah kurus kok, Jo. Tapi kalau kau bagi-bagi. Kamu harus makan kamu. Enggak. Enggak gitu, Jo. Jangan gitu, Jo. Kalau kau bagi-bagi, lumayan. Lain cerita. Ya kan seenggaknya kita efek buruknya enggak sendiri aja gitu. Lebih sedikit gitu. Kok gimana? Mati bareng-bareng ya. Beda kayak yang di asrama. Ikan, daging. Yeah. aduh. Kalian udah lihat nilai PT ya? Belum, aku takut. Aku. Makasih, weh. Lalu. Kacau lah itu. Lupakan dulu nilai-nilai itu. Bagusan mabar ML kan lebih santai. Kalau nengok nilai PAT, nangis nanti aku. Udah lah, gak usah bahas nilai PAT lagi. Udah ada libur nih ini. Stres. Saya bentar lagi kan libur. Iya. Libur aja fokusnya. Gal. Iya, ntar lagi libur. Olahraga ya kalau tiap hari? Sana? Jelas lah. Lebih keras pun dari yang di asrama. Halo. Ace. Nampaknya kok si Johan enggak? Ace. Makan micin pulanya. Nasihatin dulu. Gini ya, Jo. Makan micinnya tuh. Kemarin kan aku ketawa. Ada temanku kemarin kan, namanya Johan juga, tapi marga Simanjunta. Dia kebanyakan makan micin. Besoknya dia kan di rumah sakit, di infus dia. Makanya makan-makanan sehat lah kok, Jo. Nah iya. Sama ya dulu kita makan micin. Kan setelah aku tengok temanku ini kan, udahlah langsung tobak lagu. Dan tempat kayak itu Kojo, apalagi sama-sama nama Johan nama Glenn. Tapi kemarin ada di YouTube channelnya apa tentang makanan sehat gitu. Tapi lupa aku nama apanya channelnya. Oh iya, nama juga di timeline. Channel siapa? Channel aku itu. Nanti dicek ya. Itu makanan sehat semua. Siapa namanya? Celo TV. Nanti ketawa kalian dengar sama channelnya. Aduh melek. Jelas itu Jo. Ku tengok kemarin kan. Enak-enak. Cuman sehat. Gak pakai penyedap. Enak-enak sehat. Lebih iya dong. Lebih enak lah dari makanan asrama. Tapi tetap sehat. Itu hewan nih semuanya tuh. Hewani semua. Apa contohnya? Hewan. Nanti aman lah makanannya. Nanti kebanyakan protein gue. Kayaknya makanya jangan kebanyakan makan. Secukupnya ya makan kan? Iya. Tiga. Rendah kayak si Sean. Kebanyakan lemak sekarang. Enam kali saya kalau itu. Kebanyakan kalau banyak makan, makan dulu. Banyak makan, aduh. Banyak olahraga, Bos. Aduh. Janganlah nyindir saya. Nanti kan enggak seimbang, Pak. Kita makan banyak-banyak,
tambah lemak, tapi enggak kita bakar lemak kita. Kayak sisihan lah nanti. Kalian tau kan, tadi malam aku sebelum tidur makan Indomie 2. Terus pakai nasi banyak. Bener kan? Nah. Tidur kan? Kok? Terus, mantap. Udah gila ini. Terus nge-search internet kan, ternyata itu enggak sehat. Kalau makan itu enggak boleh kebanyakan karbohidrat. Terus itu juga micin. Si Johan lah itu. Langsung channel. Aku ya, micin itu channel Selo sekarang, channel Selo dicari. Demon play. Langsung. Aku kemarin Selo. Katanya micin buat makin bodoh gitu loh. Apa ini nama channelnya? Celo Ganteng 123. Dilihat aja nanti, dilihat. Cari aja. Kemarin. Sabar. Lagi dicari nih, sabar. Aduh. Apa namanya? Tadi pagi kan aku lihat itu kan berita. Itu katanya tuh kondisi lingkungan tuh makin bagus tau. Sejak ini, semenjak pandemi. Orang-orang gak ada yang tapi kondisi manusianya makin turun nih. Iya sih. Kalau nggak salah, polisi pagi. Tadi pagi itu 33.000 se Indonesia katanya. Kata mama aku sih, iya 33.000 udahan. Pintingan terobos ya yang jadi bego hewan lain. Oleh sebab itu kita harus tetap LFA. Yes. Itu wajib. Itu aja. Itu intinya. Itu intinya. Nal. Aduh. Alah. Iya. Tapi kemarin ku tengok apa kalau di sekitaranku biasa-biasa aja. Mungkin karena ini kali yang kelihatan banget itu tuh Jakarta. Sampah tuh ya. Iya. Oh iya, jadi enggak ada perbedaan. Ya boleh. Aduh. Kita harus lebih peduli ya guys sepertinya sama lingkungan kita ya. Iya. Iya. Pas. Ya kan tapi kalau misalnya tapi ada prediksi gitu kalau misalnya kita enggak jaga lingkungan tuh nanti bisa makin hancur. Maksudnya kayak balik lagi tuh ke yang awal padahal kan udah bagus tuh polisinya berkurang. Kayak gitu kayaknya bener-bener kita harus mencoba untuk mulai menjaga lingkungan kita gitu enggak sih? Siap. Setuju. Oke. Setuju. Oke. 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 Tapi kan ekonomi menurun, gaknya pabrik-pabrik bakalan itu lebih sih namanya apa? Makin sering. Oke, ini ya. Iya. Nah, iya sih. Makanya tuh cuman kalau misalnya di berita kemarin itu katanya berita tadi pagi katanya apa namanya pemerintah harus kayak dengerin para ilmuwan juga kalau misalnya ya harus benar-benar seimbang kalaupun mau meningkatkan perekonomian. Gitu sih. Kalian ingatnya apa? Waktu kita di dalam apa? Operasi semut. Ah iya. Tiap hari Rabu. Tapi dia enggak jalan kan itu? Ibu. Bayar uang operasi semut. Enggak ikut aku operasi semut. Bayar buat. Astagfirullah. Jahat ya. Tahu kayak mana sensasinya? Agak Jojo, kalau udah masuk sekolah temainlah aku Jo, ajari aku menjaga lingkungan alam yang baik dan benar Jo. Siap. Aduh. Jangan ini. Kita kebun. Boleh. Gak cuma itu, Pak. Dimulai dari hal kecil aja. Buang sampah pada tempatnya. Siap, bos. Ajar buang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya. Halo. Tadi udah gue ikut juga. Agak siapa lagi nonton berita ini? Iya, bagus tapi. Kalian masih sering olahraga? Aku udah jarang olahraga kecil. Enggak pernah. Setelah aku baca-baca berita itu kan, olahraga itu apa? Nanti kita jadi terhindar dari COVID kalau kita olahraga dengan rutin. Gimana pula? Naikin imun kan soalnya.
Oh siap. Tapi katanya jangan olahraga berlebihan, nanti malah kecapean. Iya, makan secukupnya sih. Dengan rutin. Aduh. Tapi kayak mager gitu loh. Ya, pagi udah selesai ATP, tiduran. Iya. Aku cuman, kerjaannya ya Tuhan. Hidup ya, apa-apa. Aduh. Job. Ya, ya. Kau belum sarapan ya? Belum apa? Belum sarapan ya? Belum, nanti deh. Dari Mas. Belum habis Mas. Halo, Jep. Ngapain kau, Jep? Woi. Kau lagi ngapain, Jep? Woi, gimana kalau misalnya kita apa kayak challenge gitu loh, challenge untuk apa namanya? Jaga lingkungan. Jadi nanti kita share gitu gimana kita cara jaga lingkungannya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Video. Boleh, boleh. Ya terserah, boleh, video boleh, juga boleh. Lengket kamera aku bentar, lift dulu aku ya. Join pun lagi bentar ya. Ya. Kamera lengket gimana? Kamera lengket. Aduh. Jadi challenge ini gimana? Challenge-nya kayak apa ya, entah nanam pohon kek atau benerin taman, tapi itu jaga lingkungan. Kayak itu tugas agama yang kemarin di yang lanjutannya gitu kan. Kan enggak mungkin kalian cuman ya udah sampai di situ aja gitu. Kan bisa kalian kembangin lagi gitu mungkin. Berhadiah enggak? Ya, enggak juga. Cuman kayak challenge aja gitu. Kan kayak mau menunjukkan kayak kepedulian kita sama lingkungan. Karena kan lingkungan juga masa makhluk hidup juga kan. Jadi kita kan harus saling. Si Taga udah masuk. Dedet tadi. Oh, udah. Udah enggak lengket lagi. Gitu. Oke, mantap. Aduh. Udah kah? Udah selesai rindu kalian? Aku udah sih. Apa? Aku udah. Udah selesai rindu kalian. Terpuaskan. Mari kita saling melepas rindu di ML. Astaga. Yes. Mabar terus. Ide bagus, ide bagus. Ide bagus. Dohan ngecek YouTube Celo dulu, guys. Di Mon Play Button. Oh iya, jangan lupa. Itu jangan lupa. Itu tuh nggak perlu sampai lupa. Jangan lupa ya, Jo. Direkomendasikan parah. Oh iya, jangan lupa challenge-nya ya. Oke, okay, nah. Oh, siap, iya, siap. Iya. Okay, okay, siap, siap. Santai. Nanti aku cek channel-nya, Cel. Yuk, cek lah, cek lah. Nanti kalian semua subscribe, ya. Kalau tertarik, aku ya. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Iya. Eh, di situ ada caranya, ya, biar sekalian aku belajar. Ada caranya, ada. Santai aja. Tahap-tahapnya, step by step, ada. Lengkap itu. Santai ya, santai. How to cello? How to cello? How to cello? Asik. How to basic ya guys. How to basic. Salah channel itu pak. Oke lah ya. Oke. Bye. 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 Dadah. Apa pula teman-temanku ini? Makanan sehat,
Mana bisa makan makan sehat kalau gak enak. Aku lebih suka micin lah. Tapi kayak malam mau dibilang ya. Gak mungkin gak dikasih tahu teman-teman yang bagus sama aku. Ih, setiap di iklan-iklan ini pergaulan bebas, seks di luar nikah, aduh, kok kayak gini lah semua. Apa? Oh iya, oh YouTube Celo, masakan sehat ya, masakan sehat, hewani yang tak kusuka, tak kusuka. Halo guys, balik di channel gue. Pada kali ini, gue akan memberikan kembali tips dan tutorial cara membuat masakan hewani yang sehat dan juga bergizi. Nah guys, sebelum kita mulai ke video, gue cuma ingin bilang, gue sangat berterima kasih bagi kalian yang udah subscribe, dan bagi kalian yang belum subscribe, mohon di-subscribe channel gue guys, karena dengan begitu, kalian memotivasi gue untuk memberikan kembali video memasak yang bermanfaat lainnya. Baiklah guys, selamat menyaksikan. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal masak sop ayam kampung. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, pertama yang paling pokok ya, ayam kampung. Terus untuk bumbu-bumbu, pertama ada bawang merah dan bawang putih, lada, dan ketiga buat menumis bumbu. Berikutnya sayur-sayur yang dibutuhkan, pertama ada kentang, wortel, sama daun bawang sih. Jadi setelah ini kita bakal memasak berikut adalah. Jadi yang pertama, langkah pertama, kupas bawang merah sama bawang putih. Lalu kita kupas juga sayur-sayur di sini, kentang kita kupas. Berikutnya kita juga potong-potong wortel dan daun bawang sih. Jadi setelah bumbunya sudah dihaluskan dan sudah semua sayur sudah dipotong, selanjutnya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menumis. Sampai wangi, kalau udah wangi, sedikit mati naik. Nah, kalau udah wangi, kita mati. Nah, karena air sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang udah ditumis. You have my heart, you have my soul, you have my home, you have my...
karena ayamnya udah setengah matang, jadi kita masukkan wortel sama kentang. Udah matang nih guys. Nah habis ini kita mau sajikan. Kita udah selesai buat sop ayam kampungnya. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Bang Selo milih sop ayam kampung? Nah, jawabannya karena sop ayam kampung ini sehat guys, apalagi sekarang kan lagi pandemi. Sop ayam kampung ini punya kandungan antibody guys, jadi cocok banget buat kamu yang lagi enak badan sama kita-kita nih yang lagi kena pandemi. Nah juga bukan cuma itu, di sop ayam kampung ini punya vitamin A, B, dan antioksidan yang tinggi guys, jadi cocok banget buat kita semua. Bah, macamnya enak-enak ini bah. Banyak juga rekomendasinya bah. Aduh, kayak mana ya? Kusuruh lama makku buatnya bah.